Halo, hai teman-teman semuanya. Kita berjumpa kembali di acara kita Bina Iman Anak Santo Gabriel at Home. Kita sudah sampai di tanggal 13 Februari 2022 di hari Minggu biasa ke-6. Tema kita pada minggu ini adalah menjadi bahagia bersama Yesus. Yuk teman-teman, mari kita berdoa untuk memulai kegiatan kita pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu sampai dengan hari ini. Terima kasih juga atas berkat kesehatan yang Kau beri. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang sakit. Semoga Engkau berkenan untuk menyembuhkan segala sakit penyakit dan memberikan penghiburan kepada mereka semua. Berkati juga kegiatan Bina Iman Online hari ini. Terangi hati kami untuk dapat memahami ajaran-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus turun dari sebuah bukit bersama dengan ke-12 rasul dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang kini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu bila demi anak manusia kamu dibenci, dikucilkan, dan dicela serta ditolak. Bersukacita dan bergembiralah pada waktu itu, sebab sesungguhnya besarlah ganjaranmu di surga. Karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai orang kaya, karena dalam kekayaan kamu, kamu telah memperoleh penghiburan. Celakalah kamu yang kini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang kini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hai teman-teman, bagaimana perasaan kalian setelah mendengar bacaan hari ini? Apakah ada yang merasa bingung? Nah, kalau bingung, itu salah satu tanda teman-teman menyimak bacaan hari ini dan juga teman-teman punya rasa ingin tahu tentang ajaran Yesus hari ini. Kalau begitu, yuk kita belajar bersama. Dalam bacaan tadi dikatakan, berbahagialah orang yang miskin, lapar, yang menangis, dibenci dan ditolak karena anak manusia. Dan juga dikatakan, celakalah hai kamu yang kaya, kenyang, dan dipuji banyak orang. Nah, Tuhan Yesus tidak memandang kaya atau miskin. Hal ini yang dikatakan Tuhan Yesus bukan tentang materi saja ya teman-teman. Tuhan Yesus mau mengajak semua orang, baik kaya ataupun miskin, untuk masuk dalam rencana keselamatan hidup kekal nanti. Nah, untuk itu, Tuhan Yesus mau mengajak semua orang untuk selalu mengandalkan Tuhan, selalu memberikan pengharapannya hanya kepada Tuhan, tidak kepada hal-hal duniawi. Untuk yang merasa lemah, kata-kata Tuhan Yesus memberikan kekuatan agar kita tetap semangat dan menjadi lebih kuat. Contohnya gimana nih teman-teman? Ketika teman-teman kesulitan mengerjakan PR,
Nah, jangan putus asa, berdoa dulu sebelum belajar. Jika kalian mengalami kesulitan, minta bantuan kakak atau orang tua atau bertanya langsung kepada guru. Nah, jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kalau tidak bisa, tetapi tanyalah kepada orang yang lebih tahu. Ingat, setelah kesulitan mengerjakan PR kamu lalui, setelahnya kamu akan merasa lega telah mengerjakan PR. Jadi, bisa mengerjakan setelah diajari, bisa mengerjakan sendiri ya, dan juga bertambah pengetahuannya. Dan jika kita ada di situasi yang berlebihan, jangan merasa puas diri dengan apa yang kita miliki. Misalnya gimana? Misalnya adalah ketika kita makan dan merasa kenyang setelah makan. Jangan lupa untuk berdoa dan bersyukur atas nikmat kenyang tersebut. Kalau bisa, berkatnya dibagi-bagi. Mari kita berbagi berkat kegembiraan dengan bernyanyi bersama. Happy ya ya ya. Mari kita membaca sikap hidup baru kita. Yang pertama, selalu mengandalkan Yesus dalam susah dan senang. Yang kedua, tambah rajin berdoa. Dan yang terakhir, tidak cepat berpuas diri. Mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yesus yang bijaksana, terima kasih atas sabdamu hari ini. Bimbinglah kami untuk terus bertumbuh dalam kasihmu. Semoga kami dapat menjadi berkat bagi sekeliling kami. Yesus, kaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-temanku sekalian, sampai jumpa lagi ya di Bina Iman
anak Santo Gabriel at home. Tetap jaga kesehatan dan lakukan 3M ya. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. God bless you. Bye-bye.